Vlog balik kampung babi punya anjing. Hari ini berada di kampung. Saya mau pergi melawat satu pasar malam di kampung saya. Bukan Cincayo, kampung saya sekarang ada pasar malam. So, kita jauh-jauh dalam 1 km saya dari rumah. Decide untuk jalan kaki with my mom and my kids and my wife. Kita tengoklah apa ada di pasar malam Bingko. Kedai Bingkur, tapi ada orang membakar, banyak asap. Oke, sampai sudah di pasar malam Bingkur. Oke, so kita tinggal lah apa ada di sini. Oke, food truck pun ada. Chicken wing. SOP masih diamalkan di sini ya. Kalau baju-baju murah-murah ada. Langsir, bandel pun ada. Oke, bandel. Pasar kampung. Repot ya. Kok ini kayak mau beli buat sup tuh? Bukan ini iya, tuh? Iya, bukan. Juga. Yang kalat. Yang kalat dekat tuh? Ya, sedap tuh. Apa nama dia nih? Yang kalat dia ini, kalat dia. Ini sedap nih. Sok lemak lagi paling best. Mau cari makanan kampung, cari nih nanti. Nah, jangan lupa subscribe. Alia pun banyak. Ya. Sudah, lama sudah. Makanan kering, masin. Oke. Okay. Cari ini Sumandak kalau mau beli. Jadi inilah suasana pasar malam Bingkur. Oke, okay. Tidak juga belum berapa ramai lagi lah, tapi mungkin malam ini mungkin ramai lah. So, tapi kami datang awal supaya tidak terlampau sesak. So, sinilah. Tidak juga terlampau besar, oke okay juga lah. Oke, okay, so mari kita masuk dalam, kita tengok apa yang ada. Nah, mam saya tengah membeli emas. Murah-murah. Sayap ayam pasar malam mesti ada. Berapa satu? 2,5. 2,5 satu? Iya, 2,5. Nah, kalau mau beli sayap ayam cari ini Sumandak. Iya. 2,5 saya, murah-murah. Nah, bobohan kampung. Berapa satu nih? Itu ini 3 ringgit ini 5 ringgit. 3 ringgit 5 ringgit. Kalau mau beli bobohan kampung cari nih nanti. Nah, ini dia punya big boss. Kadai dia sana. Ada makan enggak tidak kamu? Ah, ini sedap nih. Ini orang di kampung punya no. Hah? Kampung punya labu. Kampung punya labu kan. Ini kayak Nur bilang kalau tinggi darah bagus makan nih. Iya. Pakis. Burung. Sabah paling suka ini, ada putih dan sigup golongan B40. Nah, telur. Kalau mau beli sigup cari dia. Perut ayam. Sedap nih, cucuk-cucuk fresh lagi. Banyak makanan kampung. Alamak. Ganti. Berapa satu? 3 ringgit. 3 ringgit. Murah. Mau cari rebung, mau cari ini anti. Belut, lindung. Ini orang sakit ampus dan bilang bagus mau makan. Ambarwa, satu batang 3 ringgit. Iya. Tuhau 2 ringgit, satu batang ini orang Sabah. Iya. Paling suka makan nih. Oke, dia ada produk-produk kampung juga, serunding tuhau. Ada jeruk tuhau, kerepek, apa semua, pisang. Tapi dia banyak makanan-makanan yang produk Sabah lah. Kamu cari produk-produk Sabah, kamu cari di pasar malam Minggu. Kamu cari ini, Angkel. Ah, apa nama aku itu? Muhammad Yasin. Ah, cari Muhammad Yasin. Dia punya kedai, dia punya gerai ini paling ujung-ujung lah. Tengok banyak lah produk Sabah dia jual. Semua buat sendiri kan ya? Iya, sendiri. Semua buat sendiri ya? Iya. Oke, ada kerepek pisang. Made home semua. Ambarwa ini yang paling rare nih, ini bukan semua orang pandai makan lah. Oke, sama dia punya tau memang nampak fresh lah. So jangan lupa tinggal nih uncle punya gerai di sini. Hinaba ikan. Jangan lupa beli. Dibilang hinaba udang pun ada. Ini dia ada jual pisang, jagung, tapi ini yang spesial dia lah, hinaba ikan. Ini nanti ya. Oke. Jangan lupa pilih gerai dia. Kalau pis dulu, Pak. Pis dulu. Siput. Nah, ini cara makan orang-orang
teri aja beli makan nih. Jeruk pun ada. Oke, cari ini anti. Nah, dia ada jual siput. Murah, berapa satu nih? 2 ringgit. 2 ringgit satu. Banyak nih. Nah, 2 ringgit begini banyak. Nah, mana mau cari? Begini banyak 2 ringgit. Payas. Lada. Oke, banyak dia punya makanan yang dorong jual, banyak makanan kampung lah, tapi abis sudah namanya pun di kampung kan, pasar malam dia. So, itu yang best pasar, kalau pasar malam di kampung, dia jual sayur kampung. So, kita masuk di bahagian yang jual makanan-makanan macam kui, mie, apa semua. Bagian makanan, nah mie, ini kalau budak-budak suka ikat tepi gigit sini. Nah, banyak kok minuman dia, bawaan ko adisagu vanilla blue, macam koktail lah. Air buah Sprite Push. Lain kau punya minuman nih. Nescafe green tea. Nah, tukang jual dia, Azenza. Hi, welcome. Datang saya kedai dia. Malam Bingkor. Oke, okay. Asam boy, Ladi. Green tea. Berapa satu kau jual? Ada yang 3 ringgit, ada yang 2 ringgit. Ikut cup lah. Iya, ikut cup. Ikut cup. Ini modernnya nih. Macam-macam. Ini nah yang sangat senang kamu tengok orang kampung buat boba nah. Pasar malam Bingkor ada boba. Onjol ya Pem. Mau minum boba Bingkoro kau cari deh nih. Oke. Okay. Cek Kanada. Jamila jual cake. Murah-murah. 10 ringgit aja satu. Oke. Okay. Mau beli cake? Kalau malam Bingkor, cari deh nih. Lok-lok pun ada di pasar malam Bingkor. Mau cari nih anti sama uncle kalau mau beli lok-lok ah. Ini dua. Hai Serena. Si Dola. Ah, begel pun ada, begel Mux. Oke. Okay. Oke, okay, sudah siap pusing-pusing. Actually bukan besar sangat pun dia punya pasar malam, tapi shock mau pusing lah sebab dia banyak jual makanan-makanan kampung. So sekarang tengah lepak sini di Atong Cafe. Oke, okay, di sebelah pasar malam nih dia ada cafe-cafe juga yang kamu boleh lepak dan makan. Ada macam-macam makanan, ada tom yum, ada garai, ada sup ikan, macam-macam lah. Oke, okay, so kami lepak dulu sini sekejap, lepas itu baru round lagi di sebelah sana punya pasar malam. So kayak mau makan dulu. Kopi lipar perhiasan ini untuk kesehatan tangan. Oke, dia punya pearls pun ada. Kamu mau beli perhiasan badan kamu cari nih anti nih di pasar malam Bingkor. Ikan laga kan nih? Ikan laga pun ada. Oh, berapa satu? Ikut jenis ya, ikut jenis, ikut jenis lah. Paling murah berapa? 10 ringgit boleh dapat satu biji ikan. Satu biji, satu ekor ikan. Satu ekor ikan. Cari nih anti. Mau beli ikan laga di Bingkor. Nah, murah-murah. Mana tupi tadi? Hai. Mau beli tupi? Hai. Selipar apa semua cari ini? Azanza. Ya, gerai dia paling ujung nih. Thank you. Murah-murah dijual. Dibilang kalau kau beli satu, dapat satu. Bukan free satu. Beli oh, iya, satu, iya. Dapat satu lah. Iya. Oke. Okay. Bag pun ada. Dia ada jual topi. Oke, okay. Ini yang saya berminat mau beli. Oke, okay, saya rasa saya mau ambil warna merah lah. Sekarang tengah lepak mau makan. No. So banyak dia punya pilihan makanan di sini lah. Ada mie sup. Nah, ini sup ikan paling top. Tuna tuh oke deh. So itulah tadi pasar malam Bingkor. Kalau mau makan makanan kampung, anda datang pasar malam Minggu. Jangan lupa datang, macam-macam ada, harga pun berpatutan. Kita support, kita punya local, punya seller di sini. So that's all for today's new video. Don't forget to like this video and don't forget to share orang Minggu karena share new video, oke? Okay? And don't forget to subscribe this channel if you are new. My name is Leo from channel Akinombura. I see you guys in the next video.